Oke, Mama. Hari ini kita akan mencoba untuk menggambar dengan warna yang lebih gelap atau lebih terang untuk membuat efek kedalaman, oke? Okay? Depth effect. Kita pengen buka tape-nya dulu. Lalu kita akan menggambar misalnya gambar lorong sedikit. Lalu kita pengen pilih oval atau rounded rectangle ya, yang ini. Lalu kita akan pilih warna abu-abu yang terang. Kita menggambar besar segini dengan feel solid color ya, klik ini harus warna dua-duanya yang sama, jangan lupa. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pengen pergi ke edit colors. Ini ada beberapa pilihan. Yang kita ingin lakukan adalah menambah kegelapan warna abu-abu yang kita sudah ambil tadi. Jadi gerakan panah yang ini ke bawah sedikit. Lalu add to custom colors. Lalu klik OK. Ini akan berkali-kali ya. Oke, okay. Nah, ini udah batasnya ya. Tapi kita pengen gambar dengan menggunakan setiap warna ini ya. Nah, untuk pemilihan warnanya, setiap pemilihan warna kita pengen dua-duanya warnanya sama ya. Jadi klik color 1, pilih warnanya, klik color 2, yang sama. Lalu kita gambar lagi dengan bentuk yang lebih kecil. Lalu kita gambar lagi dengan warna yang lebih kuat dua-duanya. Nah, ini kalau sudah jadi terlihat ada area di dalamnya atau area di luar tergantung penglihatan teman-teman masing-masing, oke? Okay? Nah, jadi itu caranya untuk membuat depth effect atau efek kedalaman. Ntar kalau sudah selesai dikirim ke teman saya dari saya, selamat mengerjakan.